10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Sore yang indah ini saya terlalu yakin apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Badan Musyawarah Tergereja yang dimana telah mempertemukan kita di tempat ini dengan tujuan kita bersama, tidak lain kita datang di tempat ini untuk memuliakan Dia. Tidak lain tujuan saya dan saudara berada di aula bupati adalah untuk meninggikan Dia. Nah, itulah sebabnya mari kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, mengawali ibadah ASEAN yang ada di kalangan pegawai dari Polri dan pegawai yang lain yang ada di Kabupaten Kabasul. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita mau kayak punya kacamata, lupa tadi cari-cari mana kacamatanya, bawa. Tapi tidak apalah, ada HP untuk membantu. Dengan kasih Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Bisa membantu. 1 Korintus pasal yang pertama, kita akan baca yang 10. Dengan kasih Kristus, mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ayo Pak Pendeta, tolong di ayat 10. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu berhati sepikir. Haleluya. Ini ada dikecilkan di itu. Silakan duduk kembali. Saya akan baca kembali. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Kalimat-kalimat ini terungkap itu sudah pasti ada alasannya, di mana Rasul Paulus melihat jemaat yang ada di Korintus bahwa di sana ada terjadi perselisihan-perselisihan atau pendapat-pendapat yang sangat-sangat berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan itu mulai terjadi satu benturan. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan umat-umat yang ada di Korintus supaya mereka memiliki kesehatian sepikir, seperkataan di dalam Tuhan. Tidak boleh ada perpecahan. Nah, kalau firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, berarti ada yang Tuhan mau di dalam kehidupan kekristenan saya dan saudara, apalagi di kalangan pegawai.
Mari milikilah kebersamaan itu. Amin. Tidak boleh ada perpecahan di sana. Karena kalau sudah terjadi satu perpecahan, satu perselisihan di antara satu dengan yang lain, otomatis sesuatu yang kita ingin harapkan terjadi, sesuatu yang baik yang kita ingin supaya terjadi di Kabupaten Kapuasulu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada kesehatian di sana. Makanya saya melihat apa yang menjadi tema dari Bama dan kerjasama dengan ASEAN, bahwa di sana dikatakan menjadi satu dalam kesatuan iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus mempunyai pandangan, visi yang sama, iman yang sama kepada Yesus. Tetapi kalau terjadi seperti apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus, maka itu tidak akan tercapai. Kita bisa bersatu di dalam tujuan yang sama, di dalam iman kepada Yesus.
ini dengan namanya. Yesus berdoa, memang aku tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi aku berdoa memohon dengan nama yang Engkau berikan kepadaku, biar nama itulah yang dapat mempersatukan. Ini visi dari Bama. Amin. Ini visi kita bersama. Jadi tidak ada yang berkata ini sukar untuk disatukan. Tidak ada. Sebab ada yang memberikan jaminan buat kita untuk bersatu. Yang dapat memberikan jaminan untuk kita bersatu yaitu nama Yesus. Nama Yesus. Karena dia nama di atas segala nama. Kata firman Tuhan, segala nama yang ada di bawah kolong langit takluk di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang ada di bawah kolong langit takluk di dalam nama Yesus. Berarti nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Nah itu sebabnya firman berkatakan yang dapat mempersatukan. Yang dapat mempersatukan. Bila ada persatuan di sana, ada kesatuan iman kita kepada Yesus yang dikerjakan oleh nama itu. Kedua, kita lihat apa yang dapat mempersatukan gereja, apa yang dapat mempersatukan saya dan saudara di dalam doa Yesus lagi. Kita lihat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-20 dalam pasal yang sama. Tetapi kalau ada kemuliaan Kristus di sana,
akan tetap terus terjadi, kebersamaan, kesatuan itu akan terjadi. Jadi tidak ada kata yang bisa kita ungkapkan begini, bahwa itu tidak mungkin terjadi. Sangatlah sukar untuk bisa ada kebersamaan. Tidak, sangatlah sukar untuk jadi satu kumpulan di mana akan ada ibadah di situ. Itu tidak mungkin akan terjadi. Karena ada kemuliaan Tuhan, amin. Kalau ada kemuliaan Tuhan, sesuatu yang kita takuti itu akan sirna. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Nah itulah sebabnya gereja Tuhan, saya dan saudara, umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, milikilah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itulah. Jadi kalau kemuliaan Tuhan sudah meliputi saya dan saudara, tidak mungkin saya akan katakan, oh Pak Yesi begini, saya Pak Yesi lihat Pak Kepala Kantor kita, saya tidak akan melihat ada kesalahan di sana, ada Bapak Bupati yang mewakili kita saat ini, Bapak Bupati yang sebagai perwakilan dari pemerintah pada saat ini. Saya tidak akan melihat di sana ada kesalahan tetap dalam dua mata. Karena yang saya lihat itu kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kita lihat begitu juga di teman-teman yang lain. Tetapi kalau kita melihat dia dengan pandangan yang tidak diikuti dengan kemuliaan Tuhan, maka kita akan mempersalahkan dia. Dan ketika kita mempersalahkan dia, maka di situ akan terjadi satu kesengsaraan. Tetapi kalau dia kita lihat di situ ada kemuliaan Tuhan, maka tidak akan ada kata yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak akan ada. Itu yang dilihat oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi perdebatan di sana? Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin menjadi satu, kalau kita ingin supaya kegiatan ini terus berjalan, lihat dengan mata rohani bahwa kita ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada lagi perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Erat bersatu. Kita sudah lihat tadi bahwa kita bersatu. Ada ayat yang menunggu lagi buat kita bahwa kita sehati. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14 di sana dikatakan bahwa kita musuh hati. Ayat Kisah Rasul pasal pertama ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan
serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua dengan sehati bertekun dalam doa bersama dengan para wanita ya, dan Maria ibu Yesus serta saudara-saudaranya. Ini kita lihat bertekun di dalam doa. Nah, kita ini juga harus bertekun. Perpecahan, perselisihan tidak akan terjadi kalau kita mau bertekun di dalam doa. Sama-sama, kita punya hati yang sama. Kita mau berdoa buat Kapuasulu ini supaya maju. Kita mau berdoa supaya Kapuasulu ini diberkati oleh Tuhan. Kita mau berdoa buat Kapuasulu ini dimenangkan. Kita berdoa di mana kita ditugaskan, kita berdoa supaya kantor yang di mana saya bertugas diberkati. Kita berdoa. Kita berdoa buat pemerintah kita. Nah, kalau itu kita lakukan, maka tidak ada celah untuk terjadi perpecahan. Tidak ada celah untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita punya visi yang sama, mau berdoa. Kita mau berdoa. Dan itu yang ditunjukkan, itu contoh bahwa gereja Tuhan hari-hari ini kita harus sehati untuk berdoa. Dan ketiga, kita harus sehati untuk apa? Berkumpul. Di dalam ayat yang ke-46 dalam Kisah Para Rasul pasal yang sama, ayat yang ke-46, di samping kita sehati berdoa, maka kita juga harus sehati untuk apa? Berkumpul. Mereka Kisah Rasul 2 masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan bergembira, dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah dengan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini kita lihat bahwa cara untuk berkumpul, kita harus punya kesehatian untuk berkumpul. Jangan kita menciptakan satu kumpulan, tetapi kita mau tidak mau berkumpul. Kita membuat satu program untuk kita mau kumpulkan, tetapi kita tidak mau berkumpul. Maka itu tidak akan terjadi seperti yang kita inginkan. Sesuatu yang baik itu tidak akan terjadi berkumpul bersama. Dalam perkumpulan itu sudah tentu ada yang kita harus buat di sana. Kita dalam perkumpulan itu bukan hanya datang kumpul begitu saja, tetapi ada sesuatu yang kita buat. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, amin. Macam-macam roti, makan bersama. Ya mungkin tidak seperti kita memecahkan roti ini, ya seperti kita mendengarkan firman Tuhan, makan firman Tuhan, amin. Kalau itu kita ciptakan setiap waktu, kalau itu kita realisasikan terus dalam kumpulan sesuatu yang kita sudah buat, dan kita datang berada di satu kumpulan yang kita sudah buat itu, maka saya percaya perselisihan, pertengkaran, perdebatan, perbedaan pendapat akan hilang.
Kenapa? Karena kita akan duduk bersama dan makan roti bersama. Amin. Tapi yang kita kuat, tetapi yang kita tidak datang, maka semua yang berkata keluar, wah begini, dia tidak datang. Makanya ke depan, ajak kawan-kawan supaya kita bisa berkumpul bersama-sama. Karena di dalam perkumpulan bersama, iman kita dibangun, kebersamaan bangun, keyakinan kita diteguhkan. Saya percaya kerukunan akan tercipta dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Nah, saya kira itu saja. Saya tidak akan terlalu panjang untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi adalah beberapa hal yang sudah kita lihat di mana tidak akan terjadi satu perpecahan, tidak akan terjadi satu perselisihan apabila kita mau sehati. Dan kesehatian itu sekali lagi hanya dikerjakan oleh nama Yesus. Kesehatian itu bisa akan terjadi dengan karena ada apa? Kemuliaan Tuhan. Dan kita mau sehati juga di dalam berdoa. Kita mau sehati di dalam berkumpul untuk mencacakan roti, makan firman Tuhan. Maka disitulah kita akan dikuatkan. Puji nama Tuhan, itu saja firman Tuhan buat kita. Dan mari kita bangkit berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian.